challenge siapa? Kita undang Rockford sama Ipang. Ajak Jason juga seru nih kayaknya. Wah, kenapa dia aja? Ini udah challenge-challenge, emang kalau kita menang dapat apa sih, Ja? Yes, gue ketemu! Let's go! Kalah! Yo, Zircon! Challenge berikutnya adalah Car Wash Challenge! Jason itu terkenal tukang cuci mobil. Kudil anak gue. Akhirnya di channel CVT Indonesia juga. Halo guys, welcome back to CVT Cars, Videos, and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Refer. Karena akhirnya di channel CVT Indonesia. Setelah 2 episode sebelumnya di C Experience, ini di channelnya Lucknus dan juga di Kendara. Jangan lupa dicek dulu ya, di channelnya Lucknus sama Kendara ya. Kita sudah menyelesaikan challenge dan terakhir poinnya sama tiga-tiganya. Sama, ya? Iya benar. Benar banget. Tiganya mendapatkan 12 poin. 12 poin. 12 poin. Nah sekarang, di channel CVT Indonesia seperti biasa, kalau baru mau mulai kan, biar fair, yang kemarin dapat partner, nggak boleh dapat partner lagi. Kita mencari partner lagi nih kan, betul? Oke. Okay. Berarti biar fair. Alex pergi ya? Iya, boleh, boleh. Silakan. Si Alex, silakan meninggalkan scene. Ya, udah doain aja, mudah-mudahan Popot bisa dapat. Bisa menang lagi. Bisa menang lagi. Dapat partner lagi. Ini challenge apa dan hit hit hit. Kayak di intronya waktu Oke, sekarang kita sudah berada di mana nih Kang? Masih di Bandung kan? Nah, mumpung masih di Bandung kan kemarin tuh udah panjang perjalanan aja. Ya kan challenge-nya tuh begitu melelahkan. Wah, gitu ya. Sama bulan puasa gitu. Lumayan sih. Dan akhirnya kita iya, God, please no. Putri putih jadi belang ya. Nah, saya ajak ke sini karena challenge-nya pasti akan sedikit menantang kalau ini. Harus ngerti soal mobil kayaknya. Iya, harus ngerti soal mobil. Karena kita lagi berada di Mazda Asia Afrika. Satu-satunya dealer yang ada di lokasi strategis di Bandung. Wow, Asia Afrika gitu. Daerah tengah kotanya Bandung ya? Iya, di tengah banget. Jadi terima kasih sekali kepada Mazda Asia Afrika telah memberikan kami kesempatan. Iya, dealernya keren banget tuh. Iya. Ini paling bagus di Bandung kayaknya ya? Iya. Servisnya keren. Ada nama konsepnya apa dealer? Feels like home. Feels like home. Ada konsepnya. Ada namanya. Nah, akhirnya kita sudah tiba di Mazda Asia Afrika. Ini merupakan dealer yang konsepnya itu sangat menarik ya, karena feels like home, dan ini merupakan dealer Mazda paling baru dan paling oke di se-Bandung Raya gitu. Jadi bagus banget. Gua pernah kesana waktu itu bareng sama Mas Prosalto. Nah, sekarang ini kunjungan kedua gua. Dan di sini gua penasaran nih ada challenge apa ya kira-kira, karena kan di sini pasti bisa banyak banget yang involve Mazda. Apakah akan ada mechanical atau bongkar mobil atau gimana? Penasaran banget. Dan semoga kali ini CVT Indonesia bisa menang supaya gue bisa partneran sama Bang Gopas. Bang Gopas, tunggu ya. Berarti challenge-nya adalah tire change challenge. Yes. Ganti ban. Ganti ban. Yeah. Nanti kita akan taruh mobil Mazda CX-5 terbaru ini di salah satu tempat penggantian ban, lift gitu. Nanti kita akan copot bannya. Dan kalian kan sebagai reviewer mobil. Harus bisa. Pit Stop Time Attack atau Tire Change Challenge, di mana kami akan memasukkan new Mazda CX-5 ini ke tempat lift untuk melepas bannya. Nah, para kontestan akan diuji siapa yang bisa memasang kembali bannya dengan paling cepat. Siapa yang akan menang? Tire Change Challenge. Ban. Nah, ini ketahuan banget. Gue tuh sering banget gonta-ganti ban sendiri. Dan kalian tahu kan nama channel gue itu apa? Iya, Lucknus. Iya, Lucknus itu baut roda. Sering banget nih gue gonta-ganti ban sendiri. Jadi gue yakin banget di sini gue pasti bisa akan lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Ya yang lainnya emang ya otomotif juga, tapi gue gak yakin mereka bisa
membuka dan menutup laknat secepat gua gitu ya. Jadi gua akan buktikan di sini gua akan menang dan gua akan dapetin Alex lagi supaya kedepannya gua bisa terus bareng dia untuk menangkan challenge-challenge yang berikutnya. Wah, challenge-nya ganti ban. Ya, gua paham sih cara ganti ban. Pernah juga dulu gitu waktu masih muda ya. Tapi di ya sekarang gue makin besar dan males saya nggak sih ganti ban sendiri, berat nggak sih? Ya iyalah, anak mobil harus bisa ganti ban dan gue yakin gue pasti menang. Yeah, peserta yes. Pertama adalah dari tim Laknats. Haha, Opot. Iya, ini ya. Masang Laknats. Kalau Laknats kalah, bikin malu. Iya, iya sih, gua harus menang. Lambangnya Laknats itu baut roda. Baut roda, gitu ya. Jadi harus menang, Opot. Oke, ya. Siap? Siap. Siap ya. Kalau udah ready? Ya. Oke, ready ya. Siap. Oke. Satu, dua, tiga. Go! Woi, ini hebat nih. Ini hebat loh sebetulnya nih. Ini hebat nih. Jadi, iya benar. Langsung pas. Nyopot kan? Bukan gue yang nyopot. Iya, lu yang nyopot. Yes, bisa gelinding kali, gelinding. Ini udah time ya. Udah ya. Next. Begini nih main ini. Sekarang giliran Ipang dari tim Kendara. Coba pasang, Pang. Lu harus cepat, Pang. Lu kan badan lebih gede, Pang. Harus kuat lu angkatnya. Oke, entar dulu belum. Nah, oke. Okay. Apa-apa ya. Satu, dua, tiga, go! Asik banget ya kayaknya ya. Ini situasinya adalah kalau dia lagi di tol, dia harus ganti ban sendiri, dia harus bisa. Nggak ada minta tolong mamah itu nggak ada. Mama saya nggak bisa ganti. Iya benar juga. Angkat. Ayo. Lucu banget sih. Bang, lu ini ya? Kayak uget-uget ya? Iya, iya. Oh iya, stamina dia tuh dari makanan. Bang, bayangkan ayam geprek. Yeah. Kalau enggak, sambal yang kemarin tuh, Bang. Rumput goreng. One hour later. Bannya dan pasti kalah. Lagian ya, zaman sekarang udah ada toko ban, udah ada ya tempat reparasi ban atau segalanya. Kenapa sih nggak kita tuh kesana aja gitu loh, minta tolong gantiin. Kan sekalian bagi-bagi rezeki juga. Toh sekarang tuh lagi bulan Ramadan, guanya puasa dan kalau bagi-bagi rezeki kan juga dapat pahala.
peserta terakhir, Tire Change Challenge. Yes, ini dari tim CVT. Siap, Kang. Yes, siap. Om Jason, yes. Silakan dipasang bannya sesuai aba-aba. Udah siap kan? Sudah siap semua. Sudah siap semua ya. Oke, kita mulai ya. Okay. Satu, dua, tiga. Go! Wih, gila ini kayaknya cepet banget sih. Ini cepet sih. Jangan diganggu, Lagi fokus, fokus. Dia harus mengejar ketertinggalan. Ayo, go. Go. Kok dia gak ada cheersnya? Ya dia seneng cheers dong. Yang satu seneng makan langsung semangat. Ini cheers-nya, halo. Thank you bang, nanti tunggu ya. Ayo. Go. Okay, go. Go. Ayo. Gila deh. Dia langsung merayakan kemenangan gitu kayaknya langsung. Saatnya penjuri ya. Yes, sudah selesai juga Tire Change Challenge. Seru kan? Seru banget ya. Seru kan? Lebih seru lagi kalau laknatsnya nggak hilang satu. Aduh, laknat itu kan salah siapa? Makanya tadi duduk lihat kanan kiri, kan bautnya udah ditaruh di situ. Mungkin. Kita sama panitia udah ditaruh di situ supaya nggak lari-lari. Malah ditendang satu. Satu gimana sih? Siapa yang nendang ini nggak tahu. Ya harus sabotase. Nggak ada yang lebih ngalahin IPA pokoknya. Malah bisa dia ngobrol dia malah benar-benar. Tapi dia staminanya tuh berdasarkan ayam geprek gitu. Begitu dibilang ayam geprek baru cepat ya? Iya cepat banget ya setelah itu. Ya, dari challenge ini tuh ada hikmahnya. Apa itu? Manfaatkanlah toko ban. Oh benar, maka dari itu banyak sekarang ya? Banyak sekarang, apa gunanya kalau yang masih ganti sendiri? Iya, kalau ada yang mudah kenapa harus bayar? Nah, bagi kalian para calon pemilik New Mazda CX-5 Elite maupun Kuro yang merasa kesulitan menyervis mobil kalian sendiri, kalian bisa memanfaatkan My Mazda Service nih. Karena paket tersebut sudah termasuk dalam harga penjualan Mazda CX-5 terbaru loh. My Mazda Service merupakan layanan perawatan mobil berkala secara cuma-cuma yang meliputi jasa dan spare part selama 3 tahun atau 60 ribu kilometer. Mana yang tercapai lebih dulu? Nah, mantap banget kan? Jadi kalian tinggal beli Mazda CX-5 terbaru, lalu nggak usah pusing deh mikirin perawatannya. Karena gratis selama 3 tahun. Ban itu termasuk hal yang paling penting loh dalam sebuah mobil, menggerakkan mobil. Saya reviewer bukan mekanik. Nah. Kan reviewer harus mengerti dan bisa. Reviewer harus ngerti mobil dong, mobil, cara masang ban, harus cara membuka ngerti. Baut gitu kan, harus bisa. Apalagi Laknats. Kan nama channelnya aja dari Laknats. Dan akhirnya sekarang bisa membuktikan apa itu Laknats kepada para pemirsa. Nah, Laknats itu tadi yang ditendang sama Laknats itu ya Laknats. Baut roda itu kan, yang dipijijijijij. Bukan Laknats ya. Tapi udah pede banget sih, Opor sih. Tapi sebenarnya tadi Opor agak ngagetin sih. Iya. Gue udah kaget banget nih, ini Opor sih menang sih emang karena dia Laknats. Iya. Sayang banget. Baut. Oke, kita lihat kelas aja. Oke, kita langsung ya. Peringat paling terakhir dulu. Nah, paling terakhir. Iya. Dengan perolehan menit, 3 menit 8 detik. Nah, udah tahu lah ya. 3 menit 8 detik, 0,7. Kan, ya, udah tahu siapa udah ya? Udah tahu lah ya. Udah tahu ya lah ya. Ya, Ipang, kendaraan. Yeay! Gak apa, udah tiga. Masih penting, masih selesai. Selesai. Ya, nanti buka puasa ya. Habis ini udah mau maghrib. Iya, udah mau maghrib ini. Oke. Okay. Juara 2. Juara 2. Dengan menitnya tuh 1 menit 8 detik. Nah. Gimana nih? Sebenarnya ini sumpah dia harusnya juara sih sebenarnya. Ini sayang banget. Dia harus lari dikit tadi. Ah, ya udahlah. Oke. Okay. Juara 2 adalah dari Opot. Laknats atau Jangkis. Jadi fix pemenangnya adalah CVT. 2 menit 1 menit 0,27 mili detik.
Jadi gila. Sekarang beda 8 detik dong. 8 detik ini kalau geli ini menang nih. Iya. Jujur iya. Ketika kita pas posisi Opot udah 4 baut, tinggal baut terakhir, itu dia masih di bawah 1 menit soalnya. Iya. Kalau bautnya di situ, menang dia. Menang dia. Dah. Oke, okay, tapi apa-apa. Itu kan salahnya dia. Fair ya? Dia enggak ngecek kondisi di bawahnya gitu. Fair kan? Fair kan? Enggak ada protes ya? Enggak ada protes? Enggak ada protes? Oke. Okay. Enggak ada. Enggak ada. Juara 2, tapi karena hasil yang menurut gue tuh agak menyebalkan. Ini kurang fair sebenarnya. Gue agak gak terima karena gue udah cepet banget pas gue ngangkat sampai masukin semua lucknuts-nya itu. Tapi pas nyampe yang kelima, gak ada lucknuts. Saya masih cari-cari kemana-mana. Ternyata mental jauh banget. Ini gue nggak tahu apa gue yang mentalin pas duduk atau pas Kang Ican itu taro ternyata ada yang kepental sendiri apa gimana, gak nyadar. Tapi yang jelas harusnya gue tuh bisa juara gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya. Lucknuts-nya kelinding satu. Ya, sekarang poin yang dikumpulkan adalah 1 poin tambahan untuk dari Kendara, berarti yes. Dari 12 menjadi 13 poin. Lucknuts dari 12 sekarang jadi tambah 2, tambah 14. Jadi 14 poin. Dan CVT selain bertambah 3 poin menjadi 15 poin. Sekarang boleh memakai jasa teman segrupnya yaitu Gopas. Gopas. Hore, akhirnya gue punya kesempatan untuk dampingin Jason. Yes, akhirnya Jess menang ya. Gitu kayak dari kemarin perasaan kalah mulu. Oke, challenge-nya masih ada lagi nih Kang Ican. Yes. Mumpung masih di Mazda Asia Afrika, kita manfaatin ruangan tertutup ini Kang. Oke. Untuk merasakan kekedapan kabin dan sound system, premium dari Bose. Karena habis ini adalah Bose Challenge. Dan since CVT tadi menang, akan diberikan kesempatan untuk mengundi ambil duluan pilihan musik yang mana kalian akan pilih dan bisa di-play di sistem entertainment melalui Apple CarPlay atau Android Auto, terserah kalian. Tapi penilaiannya bukan soal siapa duluan yang nyalain lagu. Siapa yang bisa mendapatkan lagu yang... Oh, ini jadi hoki-hokian. Siapa yang bisa mendapatkan lagu yang memiliki decibel meter tertinggi, itulah yang menang. Seperti kita ketahui, new Mazda CX-5 Elite maupun Kuro telah dilengkapi dengan audio premium sound dari Bose. Yang jelas tidak dimiliki rival-rivalnya. Nah, untuk kali ini kedua grup kontestan akan mengetes keberuntungan mereka dengan memilih satu lagu yang akan menghasilkan decibel meter yang lebih tinggi. Nah, pertama-tama kita persilakan dulu Gopas dari CVT Indonesia karena menang dari challenge sebelumnya untuk mengambil undian. Ayo Pas. Oh ya, oke. Okay. Lu udah gua kasih kesempatan duluan nih, lu harus milih lagu yang pas nih. Oke. Okay. Oke. Nah, apa judul lagunya? Judul lagunya Sparkle and Workout by Infection. Oke, langsung kita play di Bose yang varian zircon. Yoi, ayo. Kita ukur decibel meternya siapa yang lebih tinggi. Let's go. Duluan. Sama Jason. Ya, Jess. Oke, gimana Jess? Oke, tadi kita lagunya apa? Pas? Tadi Sport. Sport Rock and Workout by Infection. Wih, keren. Oke, siap. Gue udah pake decibel meter. Yes. Oke. Kalian langsung cek. Oke. Oke. Dapat kabinnya sekarang. Yep. Lumayan, not bad, bagus. Oke lah. Ya. Oke, kita mulai dengan lagu volume boleh cuma di 20. 20, oke. Okay. Gedein dari lu ya? Udah max nih. Bagus kualitasnya. Coba naikin ke 30. Asik banget. Karena kalau lagu yang gini kita paling tinggi, Jess. Iya nih kayak. Tangan gua hoki lagi. Basic banget, siap, luar biasa. Kualitasnya top notch. Bos nggak bohong, nggak pernah bohong. Oke, Kak. Thank you. Thank you. Nah, untuk urusan Bose Premium Sound Challenge ini, menurut gua itu sebenarnya dari awal kedua mobil kan sudah dilengkapi dengan Bose Premium Sound 10 speaker gitu ya, dari Elite maupun Kuro itu sama. Jadi,
ketentuan pemenangnya itu ditentukan dari purely hoki siapa yang ngambil lagu yang lebih kencang. Dan berhubung gue sering ngedit, masukin lagu sendiri dan lain-lain, gue percaya tangan gue pasti langsung bakal bisa ngambil tuh lagu yang desibelnya lebih besar gitu ya. Tapi kita lihat aja, semoga gue hoki. Rokot. Yes. Pilih. Oke. Ini ada koplo gitu. Enggak, pokoknya no copyright biar. Iya, kan koplo banyak yang no copyright. Banyak ya? Iya. Pernah coba sih. Hmm. Dalam-dalam banyak kok di bawah. Cari yang tebel gitu. Nah, itu tuh. Apa nih? Oke. Okay. Coba ya. Oke. Judulnya adalah Cyberpunk Midtempo by Infraxia. Next. Oke, okay, langsung ke Kuro. Kuro. Siap. Sama Ipang, kalian dengar, nanti kita tes decibel meternya. Let's go. Yuks. Hai. Halo. Halo. Gimana? Kalian lagu tadi apa? Tadi lagunya Cyberpunk Midtempo by Infraction. Oke, gue bawa kamera kalian biar suaranya masuk ke sini juga. Okay. Dan juga langsung ngecek decibel meter dari HP. Oke, kita konekin ke Android Auto ya. Oke. Oke, sobat diem dulu. Gue mau ngecek kedalaman tadi di mana. Sama sih kalau kita sama-sama diem, kondisi idle sama ya, namanya mobilnya sama, sama ya. Mobilnya sama. Oke, okay. Android Auto ya berarti di sini ya? Iya. Oke. Okay. Tadi di sana Apple CarPlay, ini Android Auto, tapi tidak peduli, itu dua-duanya sama-sama sistem yang bagus. Dan sudah disupport dengan Bose Sound System. Oke, okay. Dari YouTube, okay. Lagunya sudah ketemu? Sudah. Oke. Okay. Biar no copyright. Dan bisa masuk dulu editing. Oke, kita bisa mulai lagunya. Oke, 3, 2, 1. Volume berapa ya? Volume di 20 dulu, pertama 20 pas. Nanti gue bikin perbandingan lagi. Nanti kita bikin perbandingan 20 berapa. Nanti 20 itu maksimumnya berapa. Enak sih audionya sih. Soalnya ada Bose center point juga. Iya, yes. Sound system dari Bose-nya emang dukung banget ya. Ada subwoofer di bagasi ya. Jadi iya. Gue duduk belakang sini juga terdengar banget tuh. Nice. Oke. Oke. Udah dapat hasilnya dari cepat apa? Volume 20, kita naikin ke 30. Kita naik berapa? Sudah itu refnya. Oke, terima kasih teman-teman. 40? Sudah dapat hasil ya, jangan, sudah. Berisik. Udah mau maghrib, ntar azan maghrib gak kedengeran. Oh bukan, ini refnya. Enggak. Tadi kan lebih tinggi deh, lebih... Lebih tinggi ya? Lebih tinggi yang tadi malah. Oh ya, oke, kalau gitu tadi sudah. Oke, sudah. Siap. Terima kasih, waktunya penilaian. Sama-sama. Yes, tadi Kang, ya. Tadi di dalam udah ngetes nih sekalian ngambil gambar bahwa mereka ada preferensi masing-masing. Tim Zircon pakai Apple CarPlay yang disupport sama Bose. Oke. Okay. Nah, tim yang Kuro dia pakai Android Auto yang disupport sama Bose juga. Ya. Jadi keduanya memang udah bagus ya Kang ya? Iya bagus lah. Makanya saya nggak ikutan tadi karena saya nggak kuat nih saking kerasnya Bose-nya nih. Mantep banget. Iya mantep banget. Saya nggak kuat. Kalau udah main-main, anak muda. Kalau saya kan umurnya. Oh, kok tumben ngakuin? Iya. Soalnya udah mau maghrib ya ngakuin. Iya. Tapi nggak apa-apa aja. Di sini udah ada hasil perolehannya nih. Oke. Okay. Okay, ya. Sudah hasilnya direkam. Tadi tertinggi ya. Nah, tadi kan kita tes dulu di 20.
Harusnya kita tes di volume 30 kan? Iya. Ya, sama, kanan kiri sama. Oke, di 30 dua-duanya. Oke, kita dari yang paling rendah dulu. Yang paling rendah berarti ada di peak desibel 85. Nah. 85 nih, udah termasuk tinggi kalau kuping saya udah nggak kuat. Iya. Udah berisik ya? Udah berisik banget gitu. Banget. Biasa udah beruban gitu ya. Nah, yang 85. Saudara-saudara. Dengerin dulu. Saudara-saudara. Yang peak desibelnya 85 yaitu dari Kuro. Yeay. Jadi pemenangnya adalah CVT lagi. Loh. Salah dong. Desibelnya. Peaknya itu sebetulnya enggak beda jauh. Peaknya enggak beda jauh. Enggak beda jauh. 88 desibel. Oh. Emang kan enggak bohong sih. Iya. Itu tadi benar-benar tanpa bukan masalah Apple CarPlay dan apa segala macam. Tadi kan memang undi, kita enggak milih. Kita ada beberapa nama lagu no copyright di YouTube. Kalian boleh pilih sendiri, memang ya ternyata mungkin tangannya gue pas lebih hoki ya. Iya. Tuh kan bener tangan gue bawa hoki, iyalah tangan gue tuh terkenal dengan hokinya dan terbukti tadi bisa menghasilkan desibel yang lebih tinggi. Jadinya kita menang lagi, Jess. 2 in a row, menang lagi CVT Indonesia. Weh, mantap bang. Untung lagu yang lu pilih itu bisa menghasilkan output suara dengan dB yang paling besar. Jadi kita menang di Bose Challenge kali ini. Menang lagi. Emang CVT Indonesia tuh emang pemenang? Ya, ternyata yang tadi gua ngomong soal tangan gua hoki karena sering ngedit kurang tepat ya, karena selama ini ternyata yang sering ngedit lagu di Laknats itu Alex. Jadi tangan gua kurang hoki di situ gitu ya. Sayang banget, padahal tipis banget hasilnya gitu kan. Gua dapat lagu yang elektro gitu. Jadi memang di sini terbukti banget tipisnya skornya itu membuktikan bahwa si CX-5 facelift ini dengan Bose Premium Sound 10 speakernya itu udah menghasilkan suara yang sangat-sangat oke banget. Makanya kalau kalian mau pengen lagu yang seperti apa itu semuanya suaranya udah sangat baik. Sayang aja tangan gue bau. Kalah lagi. Ya udah, nggak apa-apalah. Ini benar-benar nih di channel berikutnya gue harus menang. Kalah mulu harus menang. Semangat. Jadi pemenang gimana kan? Di Zircon, tim CVT Indonesia. Dapat berapa poin? Dapat 3 poin. Dan ini tim Kendara dan Laknats? Yes, tim Kuro mendapatkan 1 poin masing-masing. 1 poin saja, ya. Oke, okay. Ya sekarang berarti poin sementara CVT unggul jauh nih kan? Gila ya. 18 poin. 18 poin. Yang kedua berarti Laknats. Yes. Dan di poin dia tadi dari 14 Mas. Tambah 1, dia sekarang hanya 15 poin. Okay. Kendara dari 13, Mas, jadi tambah 14. Jadi 18, 14, 13. Oke, masih akan ada di challenge lagi di channel CVT Indonesia, tapi since ini udah mau buka ya kan? Yes. Saatnya yes. Berbuka bagi yang puasa hanya siapa nih? Oh, Opor sama Ipang lah. Opor sama Ipang. Yeah. Oh iya Pak, juri-juri ya, juri. Kita berdua, iya. Kita berdua. Oke, selamat berbuka. Teman-teman juga bagi yang merayakan, saya menunaikan ibadah puasa. Nah, gimana teman-teman? Udah buka puasa ya? Alhamdulillah. Kalau tim CVT sih ya saya doang yang buka puasa. Saya juga tim. Iya, plus ya. Ya puasa bukan kita. Tim, bukan tim. Juri dadakan. Kita juri. Juri yang tiba-tiba Kang Bojo jadi juri enggak? Bisa terlihat isi iftar tadi sudah. Belum, ntar malam. Oke, teman-teman. Jadi, next challenge namanya Navigation Challenge. Yeah. Navigation. Yes. Yes. Di mana kita akan memanfaatkan Apple CarPlay atau Android Auto kita Auto kita Pak. Ya, atau sesuai Android Auto itu gelut. Langsung bertengkar lagi dengan mobil. Padahal ya, mau Apple CarPlay atau Android Auto ya. Terserah. Satu grup loh. Terserah kalian mau pakai apa atau sistem navigasi mobil untuk memecahkan tempat ini, Kang. Yes. Nah, tempatnya apa nih, Kang? Kita ada clue-nya nih, Kang. Baca dulu Kang Ica. Saya dulu ya. Ya. Oke. Okay. Clue-nya adalah namaku identik dengan kesehatan. Yes. Aku memiliki banyak kamar. Aku sering dikunjungi orang. Ya. Setelah orang mengunjungiku, orang menjadi lebih segar. Lah kok ini apa ini? Ini produsernya ngeri juga. Siapa ini? Malam-malam bulan puasa suruh ke tempat yang kayak gini lebih segar gitu. Waduh. Iya. Tapi enggak apa-apa kalau berpikir positif sih. Iya. Nah.
Intinya tempat ini adalah di Cirebon. Oh, Cirebon. Dan yes, kita akan habis ini akan ke Cirebon. Dan akan gunakan navigasi kalian di yang ada di CFS kalian. Oke, kita kasih dulu kan. Oke, kasih dulu. Clue-nya nih. Oke, okay. Kasih dulu. Tim CVT. Oke, pecahkan clue itu. Nah, since kita akan ke Cirebon, kita akan ucapkan selamat perpisahan untuk Kang Ican yang selama ini sudah menemani kita selama di Bandung. Thank you. Jadi juri ada Kang. Seru. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Tiba-tiba dijadiin juri. Hatur thank you. Hatur thank you. Sih, hatur, thank you. Makasih banyak Kang. Mudah-mudahan nanti ada keseruan-keseruan lagi kita mampir Bandung lagi. Iya, pasti. Harus. Pastinya, harus kontak pasti. Saya aja. Oke Kang, makasih banyak. Sebelum pulang, what the meaning of kecerutan? Ah, water yang dikecerut-kecerut kan windshield. Terjawab. Oke Kang Ican, makasih banyak ya Kang Ican. Makasih banyak tim Aspros juga. Sampai ketemu lagi. Oke. Oke teman-teman, jurinya sekarang tinggal gue. Nah, kita akan pergi ke Cirebon dan pecahkan tempat itu. Seperti biasa, juara 1 akan dapatkan 3 poin, juara 2 hanya dapat 1 poin saja. Next challenge, navigation challenge. Di mana para tim harus memecahkan clue yang telah diberikan. Nah, nanti di sana gua sudah standby menunggu mereka dengan Mazda 3 Soul Red ini. Siapakah yang berhasil menemukan tempatnya lebih dulu? Navigation challenge. Wah, katanya ini kita diarahkan ke kota Cirebon. Wah, dari kota Bandung ke kota Cirebon. Dan tadi Eja udah kasih clue untuk titik koordinatnya untuk tempat selanjutnya. Katanya sih berhubungan dengan kesehatan, banyak kamar, dan banyak dikunjungi orang. Oke, navigation challenge. Nah ini cukup seru nih, kenapa? Karena gue tuh suka teka-teki yang berhubungan sama pinpoint titik lokasi kayak gini. Tanpa berlama-lama, langsung gue tunggu di tempat itu di Cirebon. Siapa yang paling cepat akan mendapatkan poin tambahan, 3 poin. Sampai ketemu di Cirebon, teman-teman. Sampai ketemu okay. 2 jam lagi, Jen. Berapa? Oh, 2 jam tuh. 2 jam. Jangan ngebut-ngebut. Udah ada ITLI dia, jadi hati-hati ya. Ingat ya, udah masuk duluan tuh. Kalian gak mau masuk, weh. Masuk, masuk. Dadah, ya. Kami tim juri duluan. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Napang. Yo. Gue megang clue-nya nih di sini. Coba baca. Temukan aku di Cirebon. Namaku identik dengan kesehatan, aku memiliki banyak kamar, aku sering dikunjungi orang. Yes. Setelah orang mengunjungiku akan menjadi lebih segar. Pertama-tama yang paling kelihatan clue ini, aku memiliki banyak kamar. Gak mungkin rumah sakit malam-malam gini. Memiliki banyak kamar, udah jelas gak sih? Rumah sakit. Bener. Rumah sakit banyak kamar. Sering dikunjungi orang. Iya, ya tapi kita enggak ya mungkin siapa juga. Sih yang enggak mau sakit gitu ya. Tapi ya sering dikunjungi orang juga. Betul, ha. Gym ada kamarnya enggak? Gak ada, gym gak ada kamar. Tapi malam-malam gini sih. Gak mungkin gym, gak mungkin sih. Nih rumah sakit aneh. Tapi masih hidup setidaknya. Tegas gak sih? Kan aja emang tega. Iya. Kan aja emang tega. Kan aja emang tega. Bener gak jadi sehat lagi, fit lagi. Tapi malam-malam di rumah sakit, ngapain? Ya siapa tahu, aja kan suka ngeprank dari awal. Ya malam-malam gini kalau setelah mengunjungi orang jadi lebih segar jadi apa yang nginep kali? Penginapan berarti kan? Mau dicoba ke rumah sakit? Udah langsung aja lah bang, soalnya udah fix rumah sakit ya? Kita ke rumah sakit aja kalau gitu. Oke. Feeling, follow the feeling aja ya. Iya dong, okay. Kita kan Pisces. Lah, tau hubungan nih. Iya, pokoknya kita yang penting kemarin okay. Tadi ke yang lalu kan udah dapat 3 poin. Yakin gue yang ini menang. Kita leading sih ya sekarang ya. Pasti. Macam hotel atau wisma. Iya, harusnya sih gitu ya. Ya ini juga udah malam kan, harusnya make sense kalau aja nyuruh kita ke hotel atau penginapan gitu. Rumah sakit di Cirebon. Rumah sakit, kok rumah mode ya? Rumah sakit Cirebon. Wow, Cirebon. Nah, rumah sakit ini ada Cirebon. Oke, kita cari aja. Ada berapa pastinya ya? Keren banget. Ciremai, Cirebon. Ada bintangnya bang. Kayaknya kita yang paling bagus aja deh. Rumah sakit Ciremai, Cirebon. Oke, fix banget ya. Ini nih tuh paling bagus. Atau nggak Siluam. Ya, pilih aja lah. Tapi ini ratingnya paling bagus. Nah, kamu ya pasti yang bagus pasti dong. Pasti ya. Aja kasusnya nggak main setengah-setengah. Iya ya. Dong. Bagus ya. Lagi experience. Experience harus maksimal. Benar. Jadi kita harus pilih yang pasti ini bintangnya yang paling gede nih. Pasti. Oke. Langsung aja. Langsung klik. Let's go. Langsung jalan. Nah, di sini Hotel Cirebon ada berapa nih ada? Coba bacain satu-satu. Neo. Apa Neo kesehatan? First Swiss Hotel Prima. Nah, ini
Ah ya kali. Apa hubungannya? Fin Hotel, Batika, Amaris, Aston, Citra Dream. Tok. Tapi paling make sense sih, paling masuk sih tadi prima-prima kan. Iya kan? Wow. Oke, okay, perjalanan ke rumah sakit tadi ya, yeah. Permai Cirebon itu selama 3 jam. 13 menit. Betul. Sejauh 213 km. Oke, Bang, enggak apa-apa ya lu nyetir ya? Oke, santai. Tadi udah malam. Oh, bis malam akap. Ya. Ya, kan juga tadi habis ganti ban. Aduh, lelah. Orang mau juga orang menjadi lebih segar. Segar prima gitu kan maksudnya kan kondisinya ya. Oke, coba deh ya. Kita coba dulu deh nih masukin ke sini ya. Capek sih. Iya, oke. Okay. Siap. Langsung aja, Bang. Kita udah pakai seat belt semua ya. Oke. Let's go, kita jalan aja. Hotel Prima Cirebon. Pak, udah jalan, Pak. Ya udah jalanin, belum jalan. Jalanin, udah jalanin. Jalan dulu, jalan dulu. Jalan. Seat belt, Pak. Jangan sampai kali nih. Tadi Hotel Prima ya? Hotel Prima Cirebon. Prima Cirebon. Hotel Prima Cirebon. Udah. Ada. Loading route. Loading route. Go. Kalau misalnya bicara soal malam ke rumah sakit, gue udah tau lah kelakuan Eja nih. Pasti mau jurit malam. Gue udah tau lah kelakuannya suka ngerjain orang. Ya udah, Jess, langsung jalan aja yuk. Oke, langsung aja kita, Bang, kita tancap gas ya, jangan sampai kita kelewatan sama tim sebelah. Tadi udah langsung gue input koordinatnya ke rumah sakit yang dituju. Ya, udah pasti rumah sakit lah ya. Dan tadi kita menggunakan Apple CarPlay ya, karena sensor kan udah disematkan dengan fitur wireless Apple CarPlay. Dan pastinya sih, harusnya tujuannya tepat sih. Pas gue dapet clue-nya, itu gue langsung mikir kayaknya nggak mungkin nih si Eja tega, ini kan udah malam kan ya, besok juga bakal challenge lagi. Nah, masih hidup setidaknya. Tega nggak sih? Kan Eja emang tega. Iya. Kan Eja emang tega. Kan Eja emang tega. Jadi pasti lokasinya tuh antara hostel, kos-kosan, penginapan, atau pokoknya tempat untuk bermalam gitu. Dan clue-nya sendiri tadi yang gue lihat itu kan ada berhubungan dengan kesehatan dan lain-lain, kebugaran. Gue langsung search di Google dan ketemu sebuah nama hotel di Cirebon yang kayaknya tuh gue yakin itu lokasinya. Kenapa? Karena namanya adalah Hotel Prima. On the way ke Cirebon ya dari Bandung. Ya sekarang kebetulan kita udah di jalan tol. Dan ya, ini enak banget biasa di jalan tol. Ini dia udah pakai adaptive cruise control, terus dia juga udah pakai lane keeping assist. Wah, keren banget. Lane keeping assist. Jadi kalau misalnya amit-amit gue ngezong gitu ya. Maksudnya, aduh, amit-amit. Nah, jangan ngezong sih maksudnya. Ya. Kayak gue ada sedikit skip lah misalnya ya. Tiba-tiba enggak sengaja gue lepas tangan gue dari setir gitu ya. Dia akan ngoreksi sendiri jalan dari mobil ini. Oh, dia akan kembali ke jalan yang benar. Wah, ya seberat ya. Amin. Lah. Jadi semi autopilot gitu, Bang, ya. Betul. Jadi, betul. Supaya tetap berada di jalur yang semestinya dan berada pada jarak yang aman ya dengan kendaraan di depan ya. Jadi dia kan bisa adaptif kan. Betul. Di sini juga udah pakai ini head-up display. Oke, okay, nice. Jadi kalau misalnya gua mau tahu kecepatan gua berapa, gua enggak perlu lihat instrumen clusternya gitu. Oke, instrumen clusternya keren, tapi kalau misalnya gua ngeliat ke sini terus kan enggak konsen. Iya, benar banget. Gitu. Benar banget. Yang penting konsen, selamat ya sampai tujuan. Betul. Enggak usah ngomong cepet-cepet. Oke. Okay. Enggak usah cepet-cepet. Ya, yang penting giliran lu mana ini. Iya. Makasih lah. Iya. Yeah. By the way, ini juga mobil ini kan tadi ya kita udah set GPS map gitu ya lewat Apple CarPlay. Iya. Mobil udah disematkan dengan head unitnya sudah support Apple CarPlay. Betul. Wireless maupun wired, Bang, ya. Iya, yeah, jadi ya. Kalau misalnya mungkin kabelnya kurang bagus atau ya bisa port kebanyakan kalau iPhone kan portnya suka lemah gitu kan. Iya. Jadi bisa wireless aja. Betul. Iya, kan? Keren banget. Dan kita sekarang lagi udah set maps-nya ke arah tadi ya rumah sakit. Rumah sakit di Cirebon. Oke. Okay. Kita sih yakin sih pasti rumah sakit. Tapi agak aneh aja sih malam-malam ini ke rumah sakit. Iya. Cuman tapi Eja emang iseng sebenarnya. Kan suka ngeprank ya. Iya. Ya kita kan satu tim CVT tahu dia kan suka iseng ya. Iya. Ya udahlah. Jadi kayaknya kita percaya insting kita aja lah kalau gitu. Siap. Oke. Okay. Ini perjalanan ke sana kurang lebih membutuhkan waktu 3 jam ya menurut Google Maps. Betul. Oke, okay, jadi
So, kita langsung aja ke sana, Bang, ya. Ya, hati-hati. Siap, yes. Mantap. Perjalanan berlanjut dan semakin seru. Rata-rata kedua tim kontestan diarahkan untuk menggunakan tol untuk menuju Cirebon dari Bandung. Dari dua clue tersebut yang coba dipetahkan tim CVT mengarahkan navigasi mereka menggunakan Apple CarPlay di CX5 menuju rumah sakit Ciremai di Cirebon. Sedangkan tim Lucknuts dan Kendara menuju Hotel Prima Cirebon. Manakah yang benar? Nah, kita sudah exit di Cirebon ya, Bang, ya? Gila, perjalanan lumayan jauh juga ternyata. Iya, loh. Dari Bandung sampai Cirebon. Tadi makan waktu berapa lama? 3 jam ya? 3 jam, 3 jaman. 3 jam 4 menit, 5 menit lah ya. Lumayan. Terus tadi juga di jalan memang ada beberapa juga yang sedikit menghambat perjalanan. Maksudnya ada yang kena musibah, ada yang macet juga. Nah, di sini begitu exit tol, kita emang dari tadi sempat mikirin lagi sih, bener nggak ya, at least udah sampai Cirebon. Ntar kita lihat di pekarangan hotel kayak gimana. Oke, Bang. Yes. Wah, salah. Akhirnya. Ya, kita sampai juga di Cirebon. Jadi kita langsung aja ke si rumah sakitnya ya. Rumah sakitnya langsung aja, pokoknya kita yakin pasti menang. Pasti menang lah, udah pakai Apple CarPlay. Bener banget. Yoi. Nah, ini rumah sakitnya nih. Ini rumah sakit Ciremai, oke. Tapi kayaknya nggak ada tanda-tanda teman kita ya, Bang. Iya. Sepi juga. Itu mobil juga bukan mobil-mobil kru. Iya. Salah ya, udah muter dulu deh, Bang. Aduh, pas nyampe kok kosong ya. Itu mah namanya gue jurit malam dadakan. Ternyata tempatnya bukan di situ. Aduh, pikiran gue traveling kemana-mana nih. Aduh, dasar. Maaf ya, Jess ya. Yes, udah tengah malam. Ada, gimana ya? Oh, udah tengah malam ya? Tengah. Kayaknya saatnya kita istirahat. Harusnya, apa kita reroute lagi ya, Bang? Kayaknya gitu ya? Iya sih. Ya udah, coba kita ke depan lagi deh, dikit. Ya udah, Bang. Ya. Kita kayaknya udah fix ini sih, gitu. Kalah. Walaupun kita tadi sebenarnya berangkat duluan ya. Iya. Berangkat duluan kita dada-dada sama mereka. Ternyata salah, kayaknya bukan di situ. Tapi belum tentu mereka benar juga sih. Iya, benar. It's kata siapa salah? Karena pukul 11 lewat 20 menit, justru tim Lucknuts dan Kendara benar-benar sudah sampai di Hotel Prima dan itu adalah lokasi yang dituju. Bener kan apa kata gua, Eja tuh gak mungkin lah tega ngegiri kita ke tempat yang aneh-aneh, pasti penginapan atau sejenisnya. Dan yang tadi gua pikir itu mengenai hotel yang berhubungan dengan kesehatan dan Hotel Prima, itu ternyata bener banget. Karena pas kita masuk ke parkiran, langsung kelihatan di situ ada Mazda 3 merah itu racing, yang itu adalah mobil yang dipakai selama ini oleh Eja. Jadi kali ini kita bener nih. Gua gak tahu sih tim yang lain itu nyasar kemana gitu ya, tapi kita sih bermalam duluan. Dan ini ada hal baik juga, berarti mereka tuh nggak curang. Meskipun mereka kenal orang dalam, mereka kenal juri, tapi tetap nggak dikasih tahu duluan. So, yang menang adalah gue, akhirnya. 1 hour later. Nah, iya benar. Ini Hotel Prima, coba kita masuk dulu ya, Bang. Coba dulu ya, belum tentu benar juga sih ini. Iya, malam ini. Wih, luas banget. Lapangan parkirnya. Besar sih itu. Ada mereka. Nah, ya, bener. Oke, ada Kuro di situ dengan soul rate-nya. Tapi ada minusnya juga. Kita kalah. Sesampainya di Hotel Prima, iya benar, ternyata sudah ada kru di sana. Eja sudah menunggu juga dengan Mazda 3 hatchback soul rate-nya itu. Dan ya, kita kalah. Kita sempat nyasar ke rumah sakit, tapi ya udah nggak apa-apa, udah capek banget. Udah-udahan, di hari berikutnya, di challenge berikutnya, kita bisa menang, Bang. Dan since tim CVT datang lewat dari jam 12 malam, akhirnya kami memutuskan untuk menyudahi hari ini dan melanjutkan ke challenge berikutnya di hari besok. Ya, selamat datang di Cirebon. Jadi, semalam ini kita sebenarnya mau take, tapi ada satu tim yang
nyasar ya kayaknya ya. Lu gila begini. Tapi semalam ke rumah sakit lu gitu. Keren banget. Seger abis dari situ. Divaksin. Booster. Booster. Malam ke rumah sakit buat ngapain? Kan kita mikirnya tuh bakal ada ya kayak jurit malam kan Eja suka ngeprank. Gue kira dia sekolah. Gue ngeprank enggak segitunya juga. Enggak ini. Gue mikir gue kasih tempat mau ke tempat langsung ke hotel biar istirahat. Maksudnya kan habis kita nyampe. Makanya kan klunya abis orang mengunjungi itu langsung segar. Terus namanya berhubungan dengan kesehatan. Kan namanya Prima Hotel. Hotel Prima. Tapi iya, kan tapi top of mind orang tuh kesehatan tuh. Mas bisa. Kesehatan tuh rumah sakit. Iya. Jess, kan lu udah pernah kesini. Ini di parkiran ini kita syuting pakai baju yang sama lu kan. Gimana sih? Ini berarti kasih Cirebon lo. Iya. Berarti Pak Oman lo sengaja ya karena mau Cirebon langsung ganti. Iya. Time lokal. Oke, anyway, jadi karena semalam tuh awalnya kita udah mau take untuk terakhir penutupan, tapi since kalian datang ya opot masih jam 11-an sih. Wajar gak jauh bedanya sama tim juri yang udah nyampe duluan. Tim CVT bikin malu, CVT Indonesia di channel CVT gak tahu cara baca map itu. Out of the box. Malah tau CVT masih FR kan, jadi channelnya di sana gitu kan. Udah, ngaco banget. Oke, jadi gara-gara kemarin navigation challenge CVT kalah, jadi CVT hanya mendapatkan 1 poin saja dan kendaraan dan lakas Bos mendapatkan 3 poin tambahan. Ternyata benar walaupun di awal-awal Android counter-nya ngaco. Susah. Iya. Jadi gimana jadi? Soalnya kita enggak bisa kita ngomong Hotel Cirebon, dia enggak nangkep. Dia namanya tuh harus Hotel Cirebon. Cirebon. Tapi gue mau nanya deh, kok kalian bisa langsung kepikiran gitu sih Hotel Prima? Iya, iya. Gampang banget sih. Soalnya sebenarnya awalnya kan kamar kecil, kita hampir kecil. Kesenggol sih, lihat dari kamarnya. Since kalian masih tim nih sekarang, dan kemarin kita nggak menyelesaikan acara semalam, dan ini, gue jadi kasih challenge tambahan buat kalian. Yaitu adalah drone challenge. Jadi, di mana kalian akan memutilize fitur dari new Mazda CX-5 ini, yaitu adalah sunroofnya. Drone Active Challenge, di mana ketangkasan tim diuji karena akan harus bisa bekerja sama untuk mendapatkan bendera yang tergantung di drone. Jadi satu pemain menyetir new CX-5 yang satu lewat sunroof harus bisa memotong bendera dari drone. Siapakah yang akan menang? Challenge kali ini menarik banget nih, Drone Challenge. Iya, dan setelah gue berunding sama partner gue yaitu Ipang, kita memutuskan dengan mutlak bahwa gue yang akan keluar dari sunroof untuk mencoba menggapai flagnya. Kenapa? Karena ya, di antara kita berdua yang muat lewat sunroof cuman gua. Oke, Bang. Yes. Karena kita team up lagi. Yes. Jangan sampai kalah lagi kita ya. Ya. Oke. Okay. Tangan gua udah memberikan hoki satu kemenangan, tapi ya kemarin benar ya udah enggak apa-apa. It's okay, enggak apa-apa. Kita kali ini harus merebut kemenangan lagi. Ya. Untungnya enggak pakai clue-clue yang aneh-aneh. Iya, ini jelas kan. Forward banget. Drone challenge. Jadi nanti lo kan tinggi nih Bang, yakin gue lo pasti bisa gunting tali rafianya buat dapetin bendera Indonesia merah putih, sang merah putih. Jadi mudah-mudahan lo bisa ya pasti ya. Iya, tapi bisa ya. Mantap. Oke, okay. Sekarang kita akan mulai. Ini sunroof kita buka aja. Oke, okay, kita buka dulu. Wah, sang merah putih sudah diterbangkan dengan drone. Wah, keren banget. Oke, bisa ya Bang ya? Harusnya bisa. Oke, kita pakai gunting ini. Ya, tadi dikasih sama panitia gunting ini. Yes. Guntingnya buat gunting ininya benderanya ya, bukan buat yang lain-lain ya. Ya. Ready? Oke, siap, Ja. Oke. Kalian ambil ini ya. 3, 2, 1, go! Go! Maximum flight altitude reached. Oke, okay, bang, cepat naik, bang. Bang. Ya Allah, susah banget, bang. Maximum flight altitude reached. Maju. Gimana? Majuan. Maximum flight altitude reached. Akhirnya dapat. Walaupun protein Jason nggak bisa, nggak kayak Ipang ya bisa dinaikin ya.
Ibu-ibu di Shopee. Jangan lu, tapi luar biasa hebat. Mudah-mudahan kita lebih cepat ya bang ya. Ya mudah-mudahan. Siap. Oke bang, giliran kita nih. Lu nyetir yang bener ya? Iya, pasti bener. Maksudnya santai aja. Wah. Tadi kan Jason kan agresif banget. Oh, kita santai aja ya. Santai aja. Pasti. Mulai. Oke, oke langsung deh, lebih angin. Tadi kalau timnya ini masih lama nggak turun, baru naik. Oke, terus lama-lama ketemu ya. Ya, 3, 2, 1, go! Lewatan, Pak. Kiri, Pak. Ayo, Bang. Masih jauh, Bang. Masih jauh, Bang. Jauh, kelewatan, Bang. Kelewatan, mundur. Mundur. Kanan lu, Bang. Kanan lu, Bang. Oh, itu. Kanan lu, Bang. Kanan lu. Sabar, maju dulu. Dapat? Dapat. Wey! Yuhu. Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, catatan waktu tim CVT Indonesia sampai bendera terambil ada 54,33 detik. Meskipun termasuk cepat, namun tim Laknat sedikit lebih cepat di 52,10 detik. Itu artinya pemenang Drone Active Challenge adalah tim Laknas dan Kendara. Terbukti nih, kombinasi dua gempal ya di mobil gua, Ipang dan gua, itu benar-benar bisa lebih lincah. Kenapa? Karena walaupun sebenarnya gua pas tuh tinggi, tapi kan dia tangannya panjang. Jadi kalau misalnya di sini suka kelewatan gitu kan, saking panjangnya. Nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting pas bisa meraih. Dan Ipang juga skillnya tira, gue percaya lah, oke okay, gitu kan. Akhirnya kita menang. Menang loh kita. Emang jago juga si Opot ya. Gue juga gak nyangka gitu, ternyata dia bisa lincah, bisa apa ya, bisa ala-ala slim gitu nyempil di sunroofnya Mazda CX-5 buat ngegunting si benderanya. Kayak gini doang mah gampang. Abang, badan lu tinggi-tinggi tapi kurang lincah. Kita kalah di challenge kali ini. Ya, tadi drone challenge sudah selesai dan gimana sih ini? Udah yang paling tinggi malah ya kurang malah susah keluar. Iya. Gue pas aja yang nyetir. Lu enak ya kaki bisa nyagak satu ya Pot ya? Kaki lu bisa narok satu. Iya. Ini pijakan, pijakan. Oh, pijakan. Footstep, footstep. Adjustable. Tapi Opot, tapi jujur Opot ambi banget sih. Pas mau ngambil bendera tuh Opot ambi banget. Iya, sumpah, Opot ambi banget, jadi kayak berburu kayak kelihatan banget, gokil. Walaupun syutingnya telat datang, tapi dia ambil langsung nih. Dia ngumpulin tenaga kayaknya. Kemarin ganti ban. Iya, ganti ban sebenarnya juga udah hampir menang juga tuh. Tapi kali ini nggak ada kesalahan, jadi akhirnya tim Kendara dan Laknat sudah menang dan mendapatkan tambahan 3 poin. Dan jadi sekarang overall poinnya luar biasa banget. CVT yang awalnya sempat unggul, akhirnya dibalap, dan akhirnya sekarang Laknat lah pemimpin sementara klasemen dengan poin 21 poin, diikuti si Kendara dengan 20 poin, dan CVT 20 poin. Sama, wah seru ya, 21, 220, 20. Jadi kemarin kan lu sedih kan kuota. Iya. Nah, sekarang menang kan. Right, safe. Kok menang tetap pergi. Ya, dengan begini, sekarang berakhir challenge semuanya di channel CVT Indonesia, si Experience partnya CVT Indonesia. Yes. Jadi bagi kalian yang belum nonton di channel-channel yang sebelumnya, yang di channelnya paling pertama, terus kedua di Kendara, dan sekarang ini di channel CVT Indonesia, tonton dulu yang dua episode sebelumnya ya. Iya dong. Mana di Laknat sih seru banget sih sebenarnya. Iya. Ada Exploration Challenge itu lucu banget sih, karena ada Rai Santo yang berlari sangat lucu. Sumbang ya. Ya, itu lucu banget, dan di Kendara juga seru juga. Lucu juga. Pokoknya sama-sama seru lah ya. Seru. Exploration Challenge itu juga seru loh. Iya, cukup unik ya, cukup unik. Jangan gitu ah. Oke. Dengan begini, sekarang poin sementara dipimpin oleh Laknat, diikuti Kendara dan CVT dengan poin yang sama, 20 poin. Jadi penentuannya di mana?
belum selesai. Karena challenge masih ada. Di Cirebon kita baru saja dimulai. Hmm. Cirebon masih akan ada beberapa challenge lagi. Hmm. Dan akan dimulai di channel Mazda Indonesia. Jangan lupa juga subscribe channel Mazda Indonesia dulu untuk pantengin setelah ini, setelah channel CV Indonesia akan tayang di sana. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CV Indonesia, YouTube-nya Laknats AJ, dan juga YouTube-nya Berkendara. Kendara ya? Kendara ID kalau YouTube ya? Kendara. Dan juga channel YouTube-nya Mazda pastinya, karena finalnya nanti di sana ya? Iya, benar. Kita belum tahu juga hasilnya, even kita match shooting ini kita belum tahu siapa. Ini masih sengit banget ya? Masih sengit banget. Masih semua bisa menang. Kemarin sebelumnya di Kendara terakhir 12-12-12 ya? Nah, terus sekarang 21-20-20. Wah. Ini kokin, seru sih, seru. Bisa. Oke. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di channel Mazda Indonesia. Dadah! Stay tuned!